Bunyikan semua bekas luka dengan mengatakan kamu baik-baik saja bukanlah cara yang tepat. Sesekali untuk merasakan hidup yang membahagiakan, kamu perlu mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Sebab, berusaha untuk lebih kuat dari apa yang bisa kamu lakukan hanya akan membuatmu kelelahan. Tak lagi memaksa tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang tak mampu dibendung. Tak perlu tertawa hanya untuk menyamarkan bekas luka. Karena yang paling menyedihkan dalam hidup ialah ketika kita terus mencoba bahagia di hadapan orang-orang, padahal ada air mata yang tak mampu tertahan. Jika ingin menangis, maka menangislah. Jika ingin bersedih, bersedihlah sedalam-dalamnya. Terimalah kondisimu saat ini, hingga kamu mampu berdamai dengan keadaan. Lalu bisa ikhlas pada apa yang terjadi hari ini dan nanti. Jadilah sahabat untuk dirimu sendiri, dan jadilah sosok yang paling mengerti perihal apapun yang terjadi dalam hidupmu.